Sebuah video viral di media sosial mengenai sumur resapan. Dalam video terlihat bahwa sumur resapan dibangun di atas trotoar. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, angkat bicara terkait hal tersebut. Riza Patria menjelaskan bahwa apa yang dikatakan dalam video itu merupakan hal yang keliru. Riza Patria menjelaskan bahwa sumur resapan akan tetap berfungsi untuk meresap air. Ia juga menjelaskan cara kerja sumur resapan tersebut. Menurutnya air akan masuk melalui tali-tali air ke bak kontrol di sisi trotoar berbentuk kotak. Sebagai informasi, tali-tali air merupakan celah berbentuk kotak di dinding trotoar. Biasanya berbatasan langsung dengan permukaan jalan. Kemudian bak-bak kontrol itu dibuat persis bersebelahan dengan sumur resapan. Air kemudian akan disaring terlebih dulu sebelum masuk ke dalam sumur resapan. Risa juga mengatakan model ini sudah dipakai salah satunya di sumur resapan Gandaria City. Proyek gila, proyek bodoh dari Pemprov DKI Jakarta bikin sumur resapan di atas trotoar. Lantas air dari mana yang akan masuk ke dalam kalau trotoarnya sendiri lebih tinggi dari jalan, dari permukaan jalan, ditambah lagi sumur resapannya lebih tinggi, terus air apa yang akan meresap ke dalam? Ini Pemprov DKI Jakarta betul-betul akalnya nggak jalan. Betul-betul akalnya nggak jalan.